Disiksaan biola isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang ditujukan khas buat anggota bomber yang terkorban Allahyarham Muhammad Adik Muhammad Kasim memukau para penonton konsert duo legenda di Istana Budaya malam tadi. Tun Dr. Siti Hasmah kelihatan sebak dengan pemergian Muhammad Adib selepas 3 minggu bertarung nyawa akibat kecederaan parah semasa menjalankan tugas memadam kebakaran dalam insiden di Kuil di Subang Jaya 27 November lalu. Saya ingin menghimpun semua para hadirin yang dalam sekalian bersama dengan saya dan kawan rakan-rakan saya di pentas ini mesedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim. Beliau turut melahirkan rasa sedih kerana sepatutnya Allahyarham Muhammad Adib melangsungkan majlis perkahwinannya semalam namun dibatalkan kerana beliau terlebih dulu pergi menghadap Ilahi. Hari ini, malam ini, pastinya ada satu majlis perkahwinan di sebuah kampung di Palembang. Tetapi hajat mempelai itu tidak kesampaian sebab pengantin laki-laki itu dipanggil oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah saya minta semuanya menganggapkan malam ini satu malam istimewa bagi keluarga Allahyarham. Dan doa kita semoga mereka semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan menerima aku juga yang terdekat dari Allah SWT. Dan kita di sini menganggapkan kita ada dalam pengkarangan majlis itu dan kita akan mempersembahkan lagu-lagu yang sepatutnya mereka dengar. Memulakan persembahan pada pukul 10.40 malam, Tun Dr. Siti Hasmah menggesek biola untuk lagu Fatwa Pujangga secara solo menerusi segmen khas di pertengahan konsert sebagai persembahan iringan kepada penyanyi terkenal Datuk Jamal Abdillah dan Datuk M. Nasik. Beliau turut menggesek biola bagi lagu Engkau Laksana Bulan dan Gubahanku. Persembahan itu juga bertujuan mengumpul dana bagi mengisi tabung Kasih Malaysia yang dilancarkan Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Malaysia, Kasih Malaysia. Turut hadir menyaksikan konsert Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi dan Ketua Pengarah Istana Budaya Datuk Muhammad Johari Syarani. Konsert duo legenda yang bermula 20 Disember lalu akan berakhir hari ini.